Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di sini. Untuk kali ini kita coba tes pompa hidran, ya, masih di seputaran pompa hidran mini. Ini kita coba kita pasang ini tadi dari sumbernya. Tadi ini dengan ketinggian elevasi dari sumber ke pompa ini sekitar kurang lebih 50 cm ya di sungai mendatar, dengan panjang pipa input ini kurang lebih berapa ya, 0.4 ya, 18 lah, 18 meter ya. Ya, kita coba kita hidupkan ya, gitu. Nah, ini posisinya pompanya. Baik, nah, pompa bekerja dengan baik ya, ini pompa mulai bekerja, dan ini nanti kita naikkan di ketinggian vertikal kurang lebih 30 meter ya, itu dari pipa dari sumbernya, dari sungainya ini mendatar pemirsa, dan ini pipa outputnya, ini pipa output. Baik, mari kita lihat hasilnya bagaimana. Oh, ini sangat tinggi pemirsa, dan ini jarak dari pompa ke lahan. Ini rencananya mau untuk siram tanaman tebu wis rada atene klenger iku. Oh, tinggi, sangat terjal ini pemirsa. Untuk ketinggian vertikalnya ya kurang lebih 30 meter. Ini menggunakan pipa 1 in, terus yang ini kita sambung dengan 3/4, pipa 3/4 ya. Ini ya, itu lokasinya di bawah sana pemirsa. Baik, kita lanjutkan. Waduh, menggai-menggai pokoknya. Ambekan ini. Itu. Itu sampai di atas sana pemirsa. Oke, sampai di atas sana itu. Pipanya, dan jarak pipa output dari pompa 50 meter lebih. Nah, itu benar. Nah, sampai di pohon ini, di pohon kelapa ini. Nah, di sini udah Oke, mari kita lihat hasilnya berbeda. Nah, Ya, ternyata mampu naik dan mengalir dengan baik pipa 3/4 pemirsa. Nah, ini di pipa 3/4. Nah, itu debit airnya kurang lebih, wah, ini mantap pemirsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.